Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini dalam keadaan sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Tujuan mereka adalah ingin berbagi masalah kesehatan dan tentunya sekaligus mencari solusinya. Jadi jika Anda juga pemirsa punya masalah kesehatan, ingin cari tahu bagaimana solusinya, silahkan. Dengan senang hati kami ingin mengundang Anda ke studio Go Healthy. Sama seperti narasumber kami kali ini, dia punya masalah kesehatan yaitu hipertensi. Sampai membuat dia harus mengalami cuci darah 3 kali dalam seminggu. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Suryo Adi, saat usianya belum genap 35 tahun, ia harus dinyatakan mengalami gagal ginjal. Diduga hal ini karena riwayat hipertensinya yang sudah diidap sejak masih duduk di bangku SMP. Kala itu, tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 160. Karena masih merasa masih muda, makin berolahraga, dan merasa tubuhnya sehat-sehat saja, Suryo merasa hanya butuh mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin. Beranjak dewasa, Suryo mulai sering begadang dan juga mengkonsumsi alkohol. Inilah juga yang menjadi pemicu gagal ginjal. Alhasil, pada tahun 2013, dokter mengatakan bahwa Suryo mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah secara rutin sebanyak 3 kali dalam seminggu. Suryo pun berpesan pada kita semua, masa muda kesehatan jangan disia-siakan dan mulai dari sekarang penting untuk menjaga kesehatan agar ginjal jangan sampai gagal. Pemirsa, telah hadir bersama kami ada Mas Suryo di sini, didampingi oleh sang istri tercinta ada Mbak Novi. Apa kabar Mas Suryo, Mbak Novi? Baik. Sehat ya? Sehat. Sehat sih, tapi bagaimana rasanya menghabiskan 3 hari dalam seminggu harus cuci darah? Nanti kita akan sama-sama cari tahu ya. Dan bersama kami di sini ada dua sahabat saya, dua orang praktisi kesehatan, ada Bang Faidon Lumbantoruan. Bang Faidon, apa kabar? Sehat luar biasa, Kang Ronald, Mas Suryo, Mbak Novi, pemirsa. Saya berada di sini boleh memberikan tips cara tepat hidup sehat untuk Anda bersama rekan saya Mas Boy. Mas Boy Abidin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Kang Ronald. Mas Suryo, 35 tahun, masih muda. Muda banget. Tapi harus mengalami cuci darah seminggu 3 kali, betul ya Mas Suryo ya? Ini adalah sesuatu yang berat. Produktivitas itu pasti terganggu, kehidupan pasti terganggu. Tapi ketika tadi kita melihat tayangan bahwa beliau ini mengalami tensi tinggi, hipertensi sejak usia muda, betul ya Mas? Iya, sejak SMP. Sejak usia berapa kira-kira? Usia SMP. 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 Kok bisa hipertensi sejak usia muda? Nah, hipertensi kan pada dasarnya kan ada dua. Satu hipertensi esensial, yang satu non esensial. Mm-hmm. Jadi hipertensi itu memang ada yang nggak tahu dari mana tiba-tiba hipertensi dan dari kecil. Oh gitu? Ada yang nggak ada hipertensi, tentunya itu umur 40 baru muncul. Muncul lagi tiba-tiba? Nah, artinya kalau Mas Suryo tiba-tiba muncul pada usia 15 tahun, sebetulnya kita harus dalami lebih lanjut ya. Mm-hmm. Apa memang dari waktu lahir memang udah ada hipertensi? Atau ada sesuatu yang dia lakukan yang dia tidak tahu yang menyebabkan ginjalnya jadi gagal berfungsi? Walaupun belum jadi gagal ginjal, tapi kemampuannya untuk mengontrol tekanan darah jadi hilang. Karena organ yang mengontrol tekanan darah kan ginjal. Ya, jadi ini saya menarik ya. Ini juga suatu hal yang mungkin buat pemirsa kadang-kadang, masa sih SMP, iya, umur belasan, tekanan darahnya tinggi. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Faidon. Jadi sebenarnya sangat mungkin orang remaja, ya ini remaja ya, yang mengalami usia belasan ini kemudian tekanan darahnya tinggi. Nah, saya menarik nih, di keluarga memang ada riwayat tekanan darah atau hipertensi? Ada. Tensi tinggi juga? Tensi tinggi, sampai ke cuci darah juga? Oh, enggak. Jadi ini kalau faktor keturunan ini juga suatu hal yang mesti diwaspadai. Jadi untuk Mas Suryo ini di sini tensinya di awal sudah sangat tinggi. Kalau lihat ini 150-160, sedangkan normal tekanan darah itu kan di 120-80 bawahnya ya. Jadi ini sudah sangat tinggi sekali. Tapi ada yang dirasakan nggak sama Mas Suryo waktu itu, di awal-awal sekali? Waktu itu pusing terus mimisan. Saat berolahraga mimisan. Tapi nggak dalam waktu lama, cuman sebentar mampet lagi. Nanti beberapa tempo mimisan lagi. Gitu. Mimisannya tiba-tiba aja atau ada keluhan lain yang dirasakan selain pusing? Pusing. Di sini kadang tegang. Makannya, tidurnya, olahraganya ini gimana nih Mas? Tidur sama olahraga terjaga. Mm-hmm. Mas, cuman kalau untuk makan memang makan apa aja sih? Yang saya pengen makan ya saya makan, nggak terlalu diatur dulunya. Artinya yang manis-manis, yang asin-asin, yang gurih-gurih, lemak-lemak, lebih sering yang gurih-gurih. Ya. Okay. Mas Suryo diresepkan obat untuk penurun tekanan darah, tapi tidak dikonsumsi secara rutin. Kenapa nggak dikonsumsi, Mas? Jadi dulu karena sudah terbiasa mimisan, paling disumbat pakai tisu, masuk jogging lagi gitu kan.
dianggap jadi, biasa aja gitu ya. Dianggap biasa aja. Tidak disiplin dengan minum obat. Ini kadang orang takut ya, oh minum obat nanti malah merusak ginjal. Ini kebalikannya kondisinya. Karena obatnya nggak diminum teratur, tekanan darah tidak terkendali, kemudian juga berdampak pada kerusakan ginjalnya. Ya, dan pada tahun 2013, Mas Suryo ini harus menjalani cuci darah yang pertama, betul ya Mas? Ya? Dianggap gagal ginjal. Fungsi ginjal tinggal berapa persen saat itu, Mas? Waktu itu sih saya nggak terlalu lihat detail. Cuman yang saya lihat kreatin sama ureum. Kreatin sudah di 8,13. Apa yang dirasakan? Dipikirkan apa, Mas? Mentalnya down dulu kan. Memang waktu divonis itu saya ada posisi di Purwokerto. Mungkin karena edukasi yang kurang, tetangga-tetangga jadi kan banyak yang bicara kalau orang udah kena cuci darah, umurnya cuma tinggal sebentar. Jadi sempat ngedown juga sih beberapa bulan. Tapi setelah belajar edukasinya baru mulai. Waktu itu sempat kerja di mana, Mas? Kerja di ngeband di klub. Ngeband di klub. Iya. Minum minuman beralkohol. Iya. Udah hipertensi itu ya? Oh, itu udah. Udah. Enggak minum obat? Enggak minum obat. Masih minum alkohol? Masih. Masih ngerokok dan kurang minum. Baik, tapi bandel. Memang pola hidupnya ini pola hidup yang dimana akan membuat tekanan darahnya menjadi tidak terkendali dengan baik dan juga akan menambah beban ginjal. Tapi ini saya sedikit ingin ini sama Mbak Novi nih. Mbak Novi ini luar biasa, sayangnya luar biasa setianya, dan ini satu support dukungan buat Mas Suryo nih. Mbak Novi sendiri bagaimana menjaga kesehatan ginjalnya? Nah ini berkaca dari sang suami. Pernah dicek gak tekanan darahnya nih? Kadang kalau suami pas lagi cek tensi, ikutan deh cek tensi dan hasilnya selalu normal sih. Rata-rata 120/80. Nah ini Mas Suryo, dengan harus cuci darah, gagal ginjal, apa yang terasa di badannya Mas Suryo? Fisik terutama lebih lemah ya sekarang ya. Lemah ya? Iya. Dulu masih kadang rutin pagi jogging, sekarang paling jalan. Kalau jogging kadang-kadang terlalu ngap, itu kita ganti jalan. Sebenarnya sih sampai sekarang masih pengen olahraga, cuman memang fisik tidak mendukung sudah tidak seperti mendukung dulu lagi. Iya. Gitu. Ya, tapi sebenarnya sih untuk Mas Adi, Mas Suryo ya, artinya memang ini masih ada upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kita menjaga tadi kesehatan ginjalnya dengan cuci darah, itu memang upaya yang bisa dilakukan. Kemudian kita juga harus menjaga nih, mengendalikan tekanan darahnya. Kemudian berikutnya harus jaga kesehatan darah dan pembuluh darahnya. Ya, jadi solusinya Anda harus menerapkan pola hidup sehat, kemudian mengikuti saran dokter dan bisa dibantu dengan teknologi. Ya, terutama teknologi laser yang bisa menjaga kualitas darah dan kualitas pembuluh darah Anda supaya tekanan darah Anda terkendali. Tidak itu juga bisa mengendalikan kadar gula darah dan juga mengendalikan kadar kolesterol. Yang ini semua nanti akan berdampak pada penyakit yang kemudian akan mengganggu aktivitas dan produktivitas Anda. Hipertensi punya julukan The Silent Killer, si pembunuh diam-diam. Jadi jika Anda punya hipertensi sekarang, tolong jangan diabaikan. Tolong, angkanya bukan hanya sekedar angka. Lakukan tindakan sekarang juga, termasuk Anda bisa menggunakan teknologi laser yang akan kami bahas lebih dalam lagi bagaimana manfaatnya untuk membantu Anda mengontrol tekanan darah. Jadi, tolong bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar mengenai bahayanya hipertensi yang bisa mengakibatkan gagal ginjal. Ini dialami oleh Mas Suryo, narasumber kami kali ini yang datang ke studio ditemani oleh sang istri Mbak Novi. Pemirsa, ingat ya, ginjal adalah sebuah organ tubuh di mana kalau misalnya terjadi kerusakan, maka kerusakan itu tidak bisa diperbaiki. Itulah bahayanya jika kita tidak memedulikan mengenai tekanan darah yang tinggi. Seperti Mas Suryo, tekanan darah tingginya sejak SMP. Seminggu 3 kali cuci darah, Mas Suryo. Apa yang terpengaruh dalam kehidupan Mas Suryo karena harus mengalami ini? Pekerjaan terutama. Pekerjaan. Yeah. Terganggu seperti apa, Mas Suryo? Ya kan Senin, Rabu, Jumat jadwal cuci darah saya. Senin, Rabu, Jumat. Sekali datang berapa lama, Mas? 4 jam. Hanya terbaring saja? Iya, terbaring 4 jam. Baik, lalu? Jadi saya ambilnya sekarang siang, dari jam 2. Supaya dari jam 7 pagi ke jam 2 saya masih bisa kerja. Nanti biasanya bisa diganti kalau Sabtu ada urusan kerjaan, saya bisa datang kerja. Apalagi nih Mas yang terdampak gara-gara harus cuci darah ini? Kondisi fisik menurun. Fisik pasti. Sangat menurun. Apalagi Mas? Makanan dibatasin sekarang. Minum juga dibatasi. Mbak Novi, melihat perjuangan Mas Suryo gimana Mbak Novi? Kalau di awal-awal saat cuci darah memang kerasa banget ya. Ngelihat kayak masih ngedrop-ngedropnya. Terus dokter ahli gizi juga menyarankan untuk nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini gitu kan. Jadi bingung
bingung mau makan juga kita bingung harus apa. Sekarang sih puji Tuhan udah tahu badannya sendiri. Jadi kalau pasien kayak Mas Adi ini kan sudah 8 tahun. Jadi kayak batasan untuk dirinya sudah tahu. Misalkan dia nggak boleh minum nih. Kalau misalkan dia minum banyak dikit aja pasti udah ngerasa oh kayaknya nih udah banyak udah ngap nih udah penuh nih gitu kayak jadi akhirnya stop atau makan kayak dirasanya kayak udah mulai mau agak sesek dikit nih wah berarti stop dulu nggak boleh makan yang dipantang gitu tapi, jadi tanpa harus diingatkan pun udah sadar sendiri iya, sekarang mas panggilnya Mas Adi ternyata Mas Adi. Tapi ini support dari Mbak Novi luar biasa lagi apresiasi buat istri tercinta Mbak Novi dampingin terus Mas Adinya ya Mas Adi tersayang. Saya mau menjelaskan juga ya untuk pemirsa mengenai apa sih kaitan hipertensi ya kemudian menjadi kerusakan pada ginjal. Organ ginjal ini merupakan organ yang berfungsi untuk menyaring. Ya, jadi saringan dalam tubuh kita. Jadi semua apa yang kita makan, semua yang akan masuk dalam tubuh kita ini akan dimetabolisme oleh tubuh kita. Yeah. Pembuluh darahnya ini ada yang masuk dan ada yang keluar dari ginjal. Jadi yang masuk itu yang masih mengandung zat-zat yang racun dan segala macam itu akan disaring di ginjal. Kemudian dia akan dikembalikan lagi yang bersihnya, gitu ya. Jadi kalau ginjal ini rusak, maka dia tidak akan berfungsi untuk menyaring itu dan darahnya akan menjadi bermasalah di situ. Nah, orang dengan hipertensi ini akan terjadi kerusakan pada dinding pembuluh darah yang ada di ginjal. Karena tekanan darahnya yang tinggi tadi. Sehingga kerja ginjal akan menjadi lebih berat, kemudian ginjal itu rusak, kemudian dia tidak bisa berfungsi dengan baik lagi. Langkah berikutnya ya kita harus ganti ginjalnya. Kita lakukan transplantasi ginjal. Ya, jadi mesin ini atau cuci darah ini hanya untuk menggantikan fungsi ginjal, maka kita harus mengendalikan kadar atau tekanan darah kita. Ya, salah satunya adalah tadi kita harus menerapkan pola hidup sehat. Jadi olahraganya, makannya, kemudian tidurnya, stresnya ini semua harus dikendalikan. Kemudian berikutnya kita juga harus jaga adalah kualitas dari darah itu sendiri. Dan ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Ya, teknologi laser ini akan menjaga supaya kualitas darah kita tetap baik, kualitas pembuluh darah kita baik, sehingga harapannya tekanan darah kita bisa terkendali dengan baik. Nah, ada lagi juga yang bisa dibantu dengan teknologi laser adalah metabolisme sel-sel dalam tubuh kita. Ya, orang dengan kerusakan atau gangguan metabolisme ginjal, biasanya sel-sel tubuhnya tidak bisa bekerja dengan optimal. Ya, nah dengan teknologi laser ini akan dibantu supaya tadi sel-sel ini bisa menggunakan apa yang Bapak makan atau yang kita makan, ya ada gulanya, ada lemaknya, ada kolesterolnya, semua ini akan diubah oleh sel tubuh kita menjadi energi. Kalau lihat dari sistem tadi, mulai otak, jantung, ginjal, semua itu kaitannya ke pembuluh darah. Dengan pola hidup sehat, melakukan medical check-up, mengikuti saran dokter, dibantu dengan teknologi laser, harapannya kualitas darah, kualitas pembuluh darah kita baik, sehingga semua organ kita dalam tubuh kita ini mendapatkan suplai yang cukup, kemudian mendapatkan energi yang cukup, karena tadi dia bisa bekerja dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan teknologi laser tadi adalah teknologi yang didesain untuk memproduksi sinar laser dan kemudian dipakai misalnya di pergelangan. Nah, ketika dipakai di pergelangan, sinar laser itu merangsang pembuluh darah untuk menghasilkan namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Nitric oxide ini akan membantu merangsang membukanya pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang dirangsang oleh nitric oxide bukan hanya yang ada di pergelangan tangan, tapi yang ada di pembuluh darah yang menuju ginjal juga terbuka. Kan jadi ada tadi ada gambarnya tuh dari pembuluh darah yang merah, ya, terus turun masuk ke ginjal tuh pembuluh darahnya. Pemirsa bisa lihat ada yang kecil tuh pembuluh darah merahnya yang kecil tuh. Ya. Nah, yang kecil-kecil. Nah, itu juga dibuka pemirsa oleh si teknologi laser. Si teknologi laser ini selain membantu membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah berkurang, juga membantu mengatasi penggumpalan darah, pengentalan darah. Ketika diurai, maka sel darah bisa menghantar sel-sel darah ke berbagai organ tubuh kita sehingga gula bisa dipakai, kolesterol bisa dipakai, sehingga bisa tampaknya turun, tapi sebetulnya terpakai. Ya, jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, Anda membantu mengontrol tekanan darah, Anda membantu mengontrol gula darah, Anda membantu kolesterol Anda, sehingga kebayang nih, kalau Anda pakai teknologi laser sekarang, kombinasi dengan obat yang diresepkan dokter, pola hidup yang sehat, mudah-mudahan kesehatan menjadi milik Anda. Banyak yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Mereka ini sama nih, ya, seperti Mas Adi juga, punya masalah dengan hipertensi. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, tekanan darahnya terkontrol. Artinya apa? Bisa menurunkan resiko terkena komplikasi. Ya, simak tayangan satu ini termasuk bagaimana cara Anda untuk mendapatkan teknologi laser. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100.
saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150, 160 per 80. Sekarang baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120 per 70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu dua kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak. Lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Senang ya Mas Manji kalau lihat bagaimana masyarakat bisa terbantu dengan manfaat dari teknologi laser ini dan harapannya bisa lebih banyak lagi yang terbantu lagi. Amin, amin, amin. Nah, karena masalahnya gini, kesehatan itu nggak hanya milik orang-orang yang udah usia lanjut atau usia udah senior loh. Iya, yang masih muda itu juga lebih penting lagi untuk bisa berinvestasi punya jangka panjang. Itulah kenapa kita harus menjaga kesehatan tubuh kita sedini mungkin. Jika ada tanda bintang atau ada sesuatu yang masalah, berarti kita harus segera mengendalikannya. Supaya apa? Kita bisa terhindar dari komplikasi. Mengupayakan kesehatan, menggunakan teknologi, itu juga apalagi jadi penting. Kalau kita menggunakan teknologi laser kan secara rutin bisa membantu nih mengurangi tekanan darah yang tinggi, bisa membantu supaya pembuluh darah kita lebih lentur, lebih lebar, aliran darah bisa menjadi lebih lancar dan juga bisa membantu mengurangi resiko komplikasi akibat hipertensi. Dan kalau anak-anak muda ini Mas Panji sebetulnya bisa menggunakan teknologi laser sebagai bagian dari gaya hidup. Betul, kita kan juga masih muda dan kita sudah menggunakan teknologi laser dari dokter laser loh sebagai bentuk bagian dari cara kita menjaga kesehatan. Teknologinya sudah ada. Yang perlu kita lakukan, tinggal kita gunakan 2 kali sehari dokter laser dari Gogomol. Makanya, ayo berapapun usia Anda, Anda sudah tahu nih manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan, menjaga kesehatan dengan menggunakan dokter laser. Hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami melalui WhatsApp supaya Anda bisa mengetahui dengan lebih jelas bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa pasti pernah mendengar dong bahwa kalau misalkan yang menderita hipertensi ini, kalau konsumsi obat tensi secara terus-menerus bisa menyebabkan gagal ginjal. Hal tersebut merupakan mitos. Justru obat yang diberikan sesuai dengan anjuran dokter itu akan menjaga tensi agar lebih tetap terkendali. Justru kalau misalkan gak minum obat, nanti tensinya naik turun menjadi tidak stabil, akan beresiko terjadi gagal ginjal. Nah, buat yang hipertensi nih, yuk terapkan 4 pilar pola hidup sehat. Makan rendah garam dan rendah lemak. Tidur yang cukup minimal 7 jam di malam hari, lalu melakukan aktivitas fisik yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Lengkapi upaya kesehatan Anda dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membantu meningkatkan kelenturan pembuluh darah dan meningkatkan kualitas darah sehingga tensi nanti akhirnya menjadi lebih terkendali. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Mas Adi yang punya tekanan darah yang tinggi sejak usia muda, sehingga beliau harus menjalani cuci darah, ya karena mengalami komplikasi gagal ginjal. 3 hari dalam seminggu harus cuci darah. Yang suka dilihat sama Mas Adi nih, di rumah sakit, usianya rata-rata berapa Mas Adi? Kebanyakan sih 40 ke atas ya. 40 ke atas? Iya. Ada yang lebih muda dari Mas Adi nggak? Ada. Ya Tuhan, usia berapa itu? Paling muda kemarin dapat kabar dari Jawa Tengah ada 15 tahun. Artinya apa? Hipertensi merusak itu fakta adanya. Dan sekali lagi, hipertensi bukan milik orang-orang tua saja. Mereka yang dari muda usia pun bisa terkena hipertensi, bisa terkena komplikasi. Begitu kan, Bang Faidon? Iya, jadi memang sebaiknya kita, kalau misalnya kita mau berinvestasi pada kesehatan, sekarang waktunya. Apalagi riset kesehatan dasar di Indonesia, 1 dari 3 orang usia di atas 18 tahun sudah mengalami hipertensi. Ini kalau nggak segera diwaspadai, nanti dia tiba-tiba udah serangan jantung, tiba-tiba udah gagal ginjal, tiba-tiba udah stroke. Kalau mau melakukan tindakan pencegahan sekarang, kalau yang sudah terdiagnosa ya oke, konsumsi obatnya, tukar pola makannya, mulai olahraga, dan kalau jika Anda punya dana untuk diinvestasikan, investasikan pada kesehatan dulu. Kalau kayak tadi kita menyarankan penggunaan teknologi laser sebagai tambahan,
misalnya ya Mas Adi, Mbak Novi, pemirsa, ya pakai sekarang untuk mencegah. Karena mencegah itu selalu lebih ekonomis dan juga konsekuensinya lebih ringan ketimbang Anda tidak mau mencegah. Ketika Anda menggunakan teknologi laser untuk membantu menurunkan tekanan darah, itu sekarang sudah ada tools baru atau alat yang bisa disambungkan yang namanya intranasal. Jadi sinar lasernya masuk ke dalam rongga hidung dan dia akan menyinari pembuluh darah di sekitar wajah kita sehingga lebih dekat ke tempatnya, ke otak kita, membantu mengurangi tekanan darah di situ duluan, ya. Bukan berarti tempat lain enggak, ya. Nah, kemudian juga untuk membantu kontrol tekanan darah, salah satu yang kita mau lakukan adalah apa? Olahraga. Tapi ketika orang menjalani olahraga, ada aja tuh kendalanya, yaitu mengalami masalah nyeri pada persendian. Teknologi laser yang sekarang juga punya alat bantu, device yang bisa membantu menghubungkan teknologi laser yang di pergelangan kita ke persendian, yang namanya laser pad. Dengan demikian, sekitar persendian kita itu sirkulasi darahnya bisa lebih lancar, bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan mempercepat pemulihan jaringan jika ada masalah pada persendian. Jadi itu gunanya ketika Anda punya teknologi laser saat ini untuk membantu mencegah terjadinya komplikasi, membantu proses perbaikan, dan juga membantu proses pengobatan. Jadi kalau kita bicara teknologi laser, ini pasti yang dipikirkan. Mbak Novi, kalau teknologi laser, warna laser apa yang terpikir oleh Mbak Novi? Warna laser. Kuning. Buat kecantikan. Oke, jadi sebenarnya warna laser itu yang ada pada teknologi laser ini ada tiga warna. Ya, ada yang laser merah, kemudian sinar biru, dan ada sinar kuning. Dan ini tiga-tiganya disinergikan dalam alat teknologi laser ini untuk tadi memperbaiki kualitas darah. Yang laser merah, sinar biru itu akan membuat kualitas darah dan pembuluh darah kita akan menjadi terjaga dengan baik. Sehingga tekanan darah ini bisa terkendali dengan baik. Darah yang kental juga akan bisa dibuat tidak kental lagi supaya tadi aliran darahnya akan menjadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar ini akan memperbaiki fungsi kerja dari tubuh kita, termasuk di ginjal. Nah, kemudian yang sinar kuning ini juga membuat tidur kita lebih berkualitas. Sehingga metabolisme tubuh kita pada saat kita istirahat itu bisa bekerja dengan baik, ya. Kontrol kadar hormonal, kemudian tekanan darah, kontrol kadar gula, kontrol kolesterol, semua akan terjaga dengan baik pada saat kita tidur. Kemudian pada saat kita bangun juga terlihat lebih fresh, lebih segar. Mas Adi, ada yang mau disampaikan kepada sang istri yang selama ini mendampingi dirimu dengan setia? Silakan loh. Ya, terima kasih udah nemenin aku dari awal sakit sampai sekarang, sampai nanti. Amin. Semoga tetap ada di sebelah aku terus. Aduh. Peluk dong, peluk, peluk, peluk. Peluk dong, ayo, ayo, peluk dong. Boleh, boleh. Bang Faidon, terima kasih. Sama-sama. Mas Bo juga terima kasih. Sama-sama, Kang Ronald. Ya. Pemirsa, sekali lagi jaga tekanan darah Anda. Jangan sampai Anda punya hipertensi. Jangan sampai hipertensi berubah menjadi komplikasi. Gagal ginjal hanyalah satu dari sekian banyak komplikasi yang bisa Anda alami. Ya. Ikuti pola hidup sehat. Ikuti saran dari dokter. Dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Mengenai teknologi laser, ini penting buat Anda yang punya hipertensi untuk menyimak tayangan yang satu. Terima kasih banyak Kang Ronald. Ini kalau ngomongin namanya anak muda, gaya hidup dan juga teknologi laser, Kang Ronald juga udah pakai teknologi lasernya? Hei, jangan jauh-jauh, Mbak Tantri juga udah pakai kan? Oh pasti kan? Dong, lah itu Mas Panji dipakai. Oh, ini harus digunakan secara rutin untuk membantu menjaga kesehatan tubuh kita. Karena kita tahu sekarang ini kita hidup di zaman era modern, di mana menerapkan pola hidup yang sehat ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Baik, benar gak? Betul. Tapi tetap kan harus diusahakan dan kita bisa melengkapi upaya sehat kita dengan menggunakan dokter laser dua kali sehari. Itu makanya kemudian harus dokter laser dari Gogomol. Betul gitu kan? Sekali. Dan selain itu juga kan ada dilengkapi dengan garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga sebagai bentuk komitmen kami kepada Anda. Lagi pula pemirsa, dokter laser ini produk yang berkualitas. Jadi lebih awet dan kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, apakah Anda pemirsa juga ingin merasakan manfaat terbaik dari teknologi ini? Jadi caranya gimana Mas Panji? Sekarang ini adalah giliran Anda untuk merasakan manfaat dari teknologi laser dari dokter laser nih. Udah bukan berbicara masalah muda, masalah lansia. Sekarang kesehatan adalah milik semuanya. Ayo kita jaga kesehatan, ikuti anjuran dari dokter, dan gunakan dokter laser dua kali sehari. Hubungi nomor telepon yang tertera atau WhatsApp kita dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser.